Sumarno, tolong ceritakan yang sebenar-benarnya kepada mama saya. Karena mereka itu gak mau membebani pikiran tante. Tapi hari ini, mereka mengumpulkan keberanian untuk menemui tante. Pasti ada hal penting yang mau disampaikan, tante. Please, tante. Temuin mereka ya. Kasih mereka kesempatan. Ini siapa? Temennya papa. Michi, kamu ajak Rena main dulu ya. Iya. Rena sayang, kita ke dalam yuk. Main sama Tante Michi. Soalnya Oma ini mau ngobrol sama Papa sama Mama. Ya. Mama, apa? Cepat baikan sama Oma ya. Jangan berantem lagi. Ada apa? Al, Andin. Ini adalah Sumarno. Tukang ojek online yang pada saat pembunuhan Roy mengantarkan makanan ke Andin dan bertemu dengan Andin. Jadi pada saat itu jelas Andin tidak bersama dengan Roy. Sumarno, tolong ceritakan yang sebenar-benarnya kepada mama saya. Iya, Bu. Saat itu saya pernah mengantar makanan untuk Ibu Andin. Tepatnya di depan sebuah kedai kopi. Bu Andin keluar dari rumah berjalan menuju saya, Bu. Sekitar pukul 5 sore. Ya, kurang lebih lewat 10 menit, Bu. Iya, Ma. Jadi di saat kejadian, aku sebenarnya lagi gak ada di rumah. Dan malah setelah aku pulang,
Aku sudah melihat Roy sudah meninggal. Mama butuh waktu. Biarkan mama berpikir dulu. Aku antar ke kamar ya. Oke. Gak usah. Gimana ini mas? Kita harus kasih waktu buat mama. Kita harus kasih ruang mama untuk berpikir. Gimanapun ini gak mudah juga buat mama kan. Mas, tapi aku juga mau nanya soal lipstick. Aku tanya kali ya. Sebentar aja. Maaf ya, Ma, aku ganggu waktu Mama. Aku cuma ingin menanyakan sesuatu doang, Ma. Abis itu nanti aku pergi. Lipstik ini punya Mama. Bukan, saya nggak pakai merek itu. Soalnya aku nemuin di rumah lamanya Roy. Bukannya? Makasih ya, Ma. Aku sekali lagi minta maaf ya, Ma. Aku tahu ini gak mudah buat Mama. Dan aku tahu ini pasti berat. Apalagi untuk mempercayai seseorang. Apapun keputusan Mama nanti, perasaan Mama terhadap aku akan terima dengan lapang dada. Dan aku akan menyayangi Mama dan menghormati Mama seperti orang tuaku. Berarti lipstick ini punya siapa ya? Sepertinya aku harus ketemu sama teman-temannya Roy sekali lagi deh. Mama. Sayang. Ma, Mama udah selesai. Obrol sama Oma. Udah sayang. Jadi Mama sama Papa kapan baiknya kesini? Untuk sementara ini belum ya sayang? Sabar ya sayang ya. Tapi sebentar lagi kok Mama sama Papa akan balik lagi kesini bareng sama Rena. Kapan Ma?
Makanya Rena bantu doa ya, minta sama Allah supaya masalah mama sama papa bisa cepat selesai, oke? Okay? Iya, Ma. Anak pintar. Ketemu sama papa yuk. Ayo.